inisial year lah ya, berinisial year di Kecamatan Luar Negeri. Jadi kejadiannya setelah dilakukan anggota narkoba mendapatkan informasi ya, juga dari kelompok masyarakat sekitar melaporkan bahwa di sana terjadi transaksi narkoba, di mana pelaku ini selain menjual narkoba juga menyediakan fasilitas tempat menggunakan narkoba tersebut ya. Dan setelah dipastikan pelaku berada di tempat, maka dilakukan upaya paksa dari Sat Narkoba Polres Mura. Alhamdulillah pelaku berikut barang buktinya kita dapat tangkap. Dan saat ini pelaku sudah berada di tahanan Polres Mura untuk selanjutnya dilakukan proses hukum. Jadi untuk barang buktinya ini ada 8 klip ya, 8 paket yang siap pakai dengan total berat seluruhnya 1,35 gram. Kemudian juga kita temukan kumpul ya.